Champion tak berapa ingat. Waktu tu champion Penang kan? Champion Penang dan tim saya dapat ingat Perak. Oh. Saya rasa mungkin saya antara punca yang menyebabkan Selangor kalah dengan Penang. Sebabnya ada satu game tu saya lawan dengan player Lim Yusan nama dia. Tapi dia dah lama tak main. Dia dah tak main chess dah. Oh. Kalau sebut nama dia mungkin dia dengar lah kan. So saya rasa game saya agak advantage. Position macam tengah menang lah kan. For me, very good advantage position lah. Tapi orang tak cakap lah game tu clear win. Cuma new opening, dah fully develop, semua. Position tu terlalu opponent fikir lama. Dia fikir lama untuk jawab kan. Jadi saya kan macam, aku ni power kan. Rupanya dia fikir lama sebab saya tidak tekan jam. Sebab tak tekan jam. Jadi saya kalah masa dekat sana. Hampir 45 minit dia fikir masa saya kalah. Padahal sebelum tu time dah lebih buat itu memang satu pengajaran yang sangat berat lah sebab tinggi dah menang and actually opponent menang because of your bad blunder lah you bagi dia menang time memang teruk sangat lah mesti. So I feel very bad for my team lah and I think kawan-kawan semua pun salahkan saya juga. Tapi what to do, that's things that already happen, kan? Macam kat mana-mana. Tapi memang kita agak fight dengan team Penang lah, pasti. So, I think one of the reasons selama tak dapat tunjuk lah sebab saya make that very bad mistake. So, because of that incident, I always remind my student, jangan overconfident bila you position dengan menang, always check your time, apa semua lah. Jangan terlalu overconfident. Masa tu yang Penang tu, ni kan? Bukan Ang Zihan kan main Penang? Tak berapa ingat tapi yang saya tahu siapa nama itu. Penang Lim Chinong, Lim Chinong main individu lah. Main individu under 18. Jadi bash dia tu. Dia lah champion waktu tu kan? Ang Zihan pun mungkin ada main team event lah. Sebab kami ada lawan Penang. Rasanya Chinong champion individu. Sebab waktu tu nombor 2 Abdul Haq kan? Nombor 3 Mas kan? Mas kalah lah Mas. Ni saya ingat macam Abdul Haq, itulah Abdul Haq nombor 2 tu. Yang match tu saya ingat lah. Yang deciding match tu saya ingat lah. Oh, deciding match. Ya, yang Mas lawan dengan champion tapi, tu lah. Tapi tak silap saya, Chinong kalah dengan Pak Abdul Haq. Chinong kalah dengan Abdul Haq. Itulah first time saya kenal Abdul Haq. Sebabnya saya tengok opening dia pelik kan. E4, E5, H4. Jadi dekat sebab ini kita memang zaman-zaman tak ada chess base. Informant apa semua bukan murah nak dapat kan. Jadi semua opening ni just basic opening understanding. You have to develop your pieces, control center, develop pieces quickly and then if your tactics is good, you can do many things lah. Tapi macam opening-opening standard seperti Sicilian itu semua tu dah ada lah. Cuma nak deep like current situation lah. Macam sekarang ni
pelajar-pelajar semua boleh dapat information about opening very fast. Dia boleh access tengok game Grandmaster semua. So they are quite advanced from dalam registration last time. Siapa yang tak apa ni follow up dengan apa namanya internet sekarang ni, chess base apa semua memang akan ketinggalan. Dia akan ketinggalan macam kalau saya main dulu tahun berapa tu, 95 kan? Okay, 95 macam tu kan. Kalau dia orang main chess saja tanpa tengok chess base opening internet, refer pada internet. Jadi siapa yang buat macam tu, dia punya teknologi macam 20 tahun. Jadi untuk improve chess mesti mesti kena tengok apa namanya chess engine atau semua perlu ada. Kalau tak memang tak apa ni lah, tak kemana sangat lah. Apa ni? Sekejap ni. Aku sekejap ah. Sebenarnya kan, saya pun cuba sambil saya main juga lah kan, sambil interview. Nanti mungkin lepas habis ni saya boleh fokus sedikit. Tapi tak apa, kita boleh teruskan, no problem. Dapat. Ada time. Ini kira simul lah ni kan. Simul interview sama. Itulah. Jadi lepas tu ada main lagi lah tahun 98 after sekolah sains tu. Lepas sains Selangor itulah MSSM yang terakhir. Sebabnya lepas tu MSSM dikeluarkan daripada apa namanya? Daripada chapter dikeluarkan daripada MSSM. Patutlah kami tidak kena panggil lah yang next tahun seterusnya tu. Ya. Itu dikeluarkan daripada MSSM. So saya last join dekat Kuala Selangor tu, lepas tu MSSM dikeluarkan daripada chapter dikeluarkan daripada MSSM. Dan lepas saya habis SPM, chapter dimasukkan tadi. Kuat tak dengar? Macam zaman kita tu, kita memang nak main tapi catur tu tak ada. So tak ada rezeki lah. So sebenarnya saya punya perkembangan catur pada awal tu agak ketinggalan sedikit lah. Sebab satu, kita apa namanya, sejak ni ada videonya. Ada video. Kita training pun zaman dulu tu macam tak berapa, tak macam sekarang. Dan opportunity pun tak macam sekarang. So itu antara zaman-zaman saya belajar chess dulu lah. Selama ni saya fikir kalau waktu tu Selangor memang material wise macam advance. Sebab waktu tu kalau kami di Sabah ni, mostly saya ingat buku-buku pun kebanyakan dapat dari saya lah. Habis saya beli dari, kalau bukan dari Simok, waktu pergi KL tu beli di Kinokuniya ke apa semua kan. Okay, dari segi tu saya rasa mungkin player-player chess lain tu memang banyak baca buku lah. Tapi so, saya personally memang bukan jadi baca buku. Itu memang saya punya style, tak baca buku lah. Not a good things untuk ditiru lah. Jangan. Kalau nak jadi power, kena baca buku. Jadi yang generation tu, yang 90s generation tu sekarang kebanyakan dah jadi power kan? Selangor punya generation. Tak juga. Rasanya ini Lim Yi Weng kan hari dah jadi IM. Lim Yi Weng lah, Lim Yi Weng dan Wong Zijing lah kan. Wong Zijing KL.
Wong Zijing adalah PUJR. Oh. Tapi Wong Zijing ada kaitan juga dengan saya. Oh ya. Sebab kita sebenarnya adalah satu pasukan dalam pasukan Universiti UTM, Universiti Teknologi Malaysia. Oh, okay. Itu antara apa ni lah, history antara saya dengan Wong Zijing lah, kaitan antara saya dengan Wong Zijing. Ini markas satu tim lah dulu? Sama-sama. Oh. Saya dan markas pun satu tim juga. Oh, sewaktu itu kenal markas dari sana lah? Nah, saya markas, Taulani Pikiran. Oh, Taulani. Teng Rekun, Penang. Teng Rekun, Penang. Ha. Kalau kenal Teng Rekun, Penang, siapa lagi? Selain daripada Rekun, ada Evelyn lah, Evelyn dari Sabah. Evelyn daripada Sabah. Tak pasti. Saya ingat macam ya, macam satu tim lah, Evelyn dulu. Atau saya silap lah. Habis ada yang, hari itu dia kasih tengok gambar yang Nick dengan Marcus lah, UTM. Oh, iya ke? Evelyn UTM? Atau saya silap lah. Atau tak tahu lah, atau sama ada tim universiti ke apa. Saya nampak gambar tu. Gambar Marcus semua satu tim tu kan. Dari dia lah. Tak tahu lah kalau dia UTM. Oh, Evelyn UTM ke? Okay, minta maaf lah. Sebab saya ni kadang-kadang masa zaman saya muda-muda dulu, saya memang susah nak ingat orang, terutama sekali perempuan lah. sebabnya agak pemalu lah. Tak, saya tak pasti dia sama universiti ke atau waktu tu dia universiti lain. Lawan lah, pasti. Tapi yang pasti dalam event tu ingat dia ada lah, sebab ada gambar kan. Oh, okay. Tapi tak pasti UTM ke atau lain team. Jadi yang UTM saya rasa masa tu memang team paling kuat dekat Malaysia. Sebab kita ada Marcus Chan, kita ada Wong Zijing. Lepas tu kita ada Mark Wengi. Mark Wengi pun antara very strong player. Sekarang dia dah MIA, Missing in Action. Ada orang kata dia dah meninggal. Okay. Itu tak tahu aku berita dengan Mak Wendy. Sebab memang tak ada berita terus. Wong Zijing pun lepas dia dah dapat IM, dia macam besar. Yang masih main chess lagi dalam PBBM ni macam Marcus, saya dengan Taulani. Taulani tu memang hardcore. Taulani antara orang yang mengajar saya main chess secara public. Oh, faham tak? Sebab sebelum ni bila saya main chess, saya akan main dekat orang yang tanya main dekat bilik-bilik ke atau masuk dekat tournament ke kan? Tak pernah lah saya pergi mamak, main dekat mamak depan orang ramai, orang tengok semua, memang tak pernah lah. Sebab for me macam, you tak tahu malu ke kan? Pergi main dekat depan orang ramai tu, malu tau. Kita tengok, dah lah, chess ni bukan lah orang kata macam game yang spectators game sangat lah kan. Tapi dengan depan orang kata, depan orang yang kita tak kenal lagi semua. So sebenarnya saya agak pemalu juga. Tapi sebab minat main chess dan kita pun orang yang lebih senior. Jadi bila dia main dekat mamak restoran. Bukan mamak restoran, restoran kedai makan yang makan Tom Yam macam tu lah kan. Jadi itu dekat Johor. First time saya rasa saya lawan dekat
kedai open space masa dekat UTM dulu. Sebab tahu lagi. Leong Mun Wan UTM lah? Tak? Tak. Leong Mun Wan Johor. Johor, oh. Jadi saya kenal Leong Mun Wan pun sebab saya belajar di UTM. So, dia orang datang dekat dia dekat sana. Dan saya pun ada juga wakil Johor sebab duduk dekat UTM. So, hari ini dapat juga wakil Johor lah. Wakil Johor. So, pernah satu tim juga dengan Mun-Wan. So, tadi itu macam dari MSSM masuk universiti terus tim UTM lah macam tu. Ya. Yeah. Dekat UTM tu lah baru saya banyak join tournament sebab dah kenal dengan Marcus Wong Zigi. Jadi diorang ni memang banyak information tentang tournament. Diorang dapat very good support daripada parents. Parents always look for tournament to participate. Macam my parents, kita casual. Saya main pun macam ada kat Shah Alam je kita pergi main. Luar Shah Alam tak ada pergi main. Dia nak main, dia pergi sendiri. Ada jugalah macam masa tu dekat masa sekolah rendah, kita ada satu cikgu lah. Nama cikgu ni betul lah, lupa nama cikgu lah. Cikgu saya lupa kan. dia antara orang yang aktif lah menanggungkan chef dekat Selangor. Cikgu Bigil, cikgu minta maaf lah, nanti kalau saya ada nama tu saya akan inform balik. Jadi dia yang ada selalu bawa pergi kajang ke dekat sekitar Selangor lah. Jadi kalau ada orang macam tu saya follow. Ayah nak hantar memang tak ada lah. Macam saya amazed tengok parents sekarang ni, dia orang boleh bawa tika semua tengok anak main dari mula tournament sampai habis. Saya tak ada, saya sendiri. Maksudnya ada tournament, kita cari tournament sendiri, lepas tu ada apa namanya? Pergi naik basikal, pergi sampai tempat tournament main, habis balik. Itu pengalaman saya dulu. Berdikari. Survival habis lah, sendirilah. Tak ada nak pergi dekat mana tu. Kita sendirilah buat. Tak ada suruh mak ayah hantar ke apa ni. Kecuali kalau jauh macam KL tu, dia ada hantar, tinggalkan, habis, call balik. Macam tu. So lepas universiti ni lah macam mana pula kerja lah gitu. Dari segi kerja tu saya sebenarnya masa dekat universiti saya ada buat benda lain juga lah, macam ada buat investment online apa semua. Jadi lepas habis universiti saya dah ada duit sendiri. Jadi saya tak bekerja. Tak bekerja. Lepas tu tapi ada juga kita bekerja untuk dapat pengalaman. Sekejap dengan company kawan sebagai sales executive. So tujuan saya kerja tu untuk dapat pengalaman macam mana sesuatu company beroperasi lah. Then bila ada argument dengan bos, saya stop lah sebab kita sebenarnya bila bekerja tu hanya untuk pengalaman. Kita bukannya bekerja tu untuk survival. Kalau survival mungkin kita jaga-jaga, tak ada argument dengan bos, yes boss semua. Tapi bagi saya kita kerja ni untuk pengalaman. Jadi bila kita ada something yang kita tak setuju, okeylah stop lah. Dan lepas tu that's it lah. Semua sendiri. Dan buat chess coaching juga lah. Chess coaching ni saya start
dengan UIA ya. Itu pengalaman Just Coaching tahun 2010. 2010.